Iya. Kalau marsupil majalah kubus loh, menurut orang saya. Laporannya ini, ini saya lihat dulu ya. Belum lulus juga? Oh, SMP di sini juga ada ya? Ada, di samping. SMP-SMK? Di sini. SD-nya nggak ada tapi? Ada, ada TK. Ada TK? Tempatnya nggak ada. SD kan harus lebih gede lagi. Kita lagi sini depannya. Karena macet. Macet kan apa tuh? Ada jalan tembusan nggak? Jadi saya nggak usah muter balik jauh begini dulu. Nggak ada ya? Jadi saya kalau saya balik lagi ke arah Masa Rembo aja, ada nggak jalan tembusan? Maksud saya nggak usah muter. Kalau dari sini kan keluarga nih. Saya ke kiri dulu kan muternya jauh tuh. Udah lampu merah macet lagi. Nggak ada lagi? Nggak ada jalan tembusan? Nggak ada sih. Nantiin aja deh. Kalau jalan ngantuk. Nggak ada, nggak boleh sih. Sebenernya boleh kok. Nggak ada? Nggak, dari keluarga nih. Pasang kanan. Masuk. Nggak ditutup. Masnya mau bagian apa nih? Lulusan apa sih? SMK apa nih? Lulusan apa? SMK. Multimedia. Ini sebagai apa? Bagian apa? IT. Oh, IT. IT, IT. Untuk alamat kantor kita. Jadi masnya langsung datang saja ke sini, membawa lamaran lengkapnya lagi, termasuk dengan SKL-nya masnya, ikut dengan KTP-nya, lalu kakaknya kalau ada dicantumin di situ, nah, baru bisa kita ada tahap interview di kantor kita. Nah, nanti lamaran ini, misalkan lamaran ini masih ada, kita akan kembalikan salah satunya, mungkin yang ini kita kembalikan, yang lengkapnya akan saya simpan untuk dokumen kita seperti itu. Jadi belum bisa kita proses kecuali SKS sudah keluar. Gitu, gimana? Sudah jelas? Ini datang hari Senin sampai hari Jumat ya, jam 9 pagi. Karena kita mulai membuka untuk work interview di kantor kita dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jadi masih belum bisa datang jam 9 pagi.
15. Oke, Mas, makasih ya disimpan dulu ini-nya. Terima kasih ya. Makasih ya.